Salam 1 miliar, teman-teman. Hari ini kita akan belajar bagaimana membuat tulisan-tulisan yang lucu-lucu kayak gini ya. Contohnya teman-teman perhatiin di sini ya. Ini rahasia langsing para artis. Nanti dia dia kita akan punya. Nah, ini lihat ya. Ini dia rahasia langsing para artis. Nanti dia muncul. Duh, kayak gini dia makan nasi. Nanti lucu dia. Iya, jatuh-jatuh. Nah, ini bikinnya gimana sih? Nah, tuh. Iya, keren ya. Nah, ini teman-teman bikinnya itu pakai namanya plugin ya. Klik plugin shortcut namanya. Add new. Plugin shortcut ultimate. Jadi ketik di sini. Shortcut ultimate. Ini plugin bagus banget ya. Dia bukan cuma bisa gitu aja. Bisa macem-macem nih. Nah, kebetulan nanti saya kebetulan saya udah. Nah, shortcut ultimate install. Karena saya sudah install, nanti jatuhnya aja di post. Jadi teman-teman kalau buka post, nah ketik aja nih rahasia langsing para contoh ya. Nah, ini udah saya buat tadi kan. Nah, kita contoh saya buat yang keempat ya. Yang keempat itu apa ya? Minum jeruk lemon panas tiap pagi. Contoh gini ya nih saya. Ini tinggal gini nih, diklik sini, di drag. Dia shortcut tuh muncul di sini, insert shortcut. Oke, okay, dia adanya di animation, shortcut animation, oke. Okay. Nah, kita bisa pilih macam-macam nih, mau bounce in apa nih. Coba ya, yang aneh-aneh apa ya? Wobble file apa ya, coba ya. Likes. Like speed out misalnya kayak gitu. Ya. Nah, ini durasi ini bisa kita panjangin, delay-nya kita bisa panjangin. Oke, okay, kita insert shortcut, kita update. Nah, nanti bisa macam-macam kita ya pilihannya. Nah, shortcut itu tadi ya bisa macam-macam lah itu. Ini salah satu contohnya pakai animation. Oke, ini udah ini tinggal kita coba ya. Udah selesai belum ya? Ini karena hujan ya internet jadi lambat. Kita refresh coba apa yang terjadi? Kita lihat di sini ya. Ayo, ayo, ayo. Ada 4 ya, lihat nih. Iya, kenapa yang keluar ini dulu saya bingung juga ya. Iya, jatuh nih yang keempat apa nih? Wah, ini mah biasa aja ya. Eh, dia jatuh juga nih. Tuh. Kalau kayak begini semua artikelnya nggak ada yang bisa dibaca dong berarti. Nah, ini hanya ini aja ya, hiburan aja. Kalau mau utak-atik biar kelihatan keren web kita. Oke, terima kasih. Salam 1 miliar. Semoga bermanfaat.